bisa dijelaskan ini TPS berapa? Ini TPS 008 Gunung Jafar. Nah, ini salah satu TPS yang akan datangi Pak Hidayatullah, Bu, ya, calon wali kota Medan. Betul. Kalau sesuai jadwalnya itu, informasi yang Ibu dapatkan, Pak Hidayatullah ini akan nyoblos jam berapa gitu? Yang info yang kami dengar, beliau akan hadir jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Ini dari mana, Bu? Nyoblosnya dari mana? Dari rumah orang tuanya atau dari mana gitu? Info yang saya dengar sih, sepertinya beliau mau ngumpul dulu dari rumah orang tuanya. Tinggal ada di sini ya, Bu, ya. Dari daftar Ibu, ini ada berapa DPT sih, Bu? 541. Di sini, ya. Gimana, Bu, persiapannya hari ini bagaimana nih, Bu? Ini sekitar jam 4 sih ada koordinasi dengan anggota-anggota yang lain untuk menuntaskan C6 yang belum dibagi, karena ada beberapa mungkin yang bekerja, kemudian mereka sedang nggak ada di rumah. Mungkin menuntaskan itu dan menuntaskan TPS yang belum diselesaikan lah, untuk mengatur meja dan posisi kursi. Ini, Bu, tenda sama kursi, apa, tenda, meja ini dipersiapkan dari jam berapa tadi? Jam, kira-kira jam 12 gitu. Jam 12 siang tadi, ya. Nah, kalau untuk kertas surat suaranya, rencana kapan diantar? Besok pagi sih biasanya. Besok pagi biasanya. Biasanya sebelum subuh ya, sebelum subuh biasanya. Kalau nanti malam persiapannya apa aja nanti kira-kira, Bu? Ya, untuk inilah persiapannya, persiapan ya mungkin untuk yang tadi lah saya bilang, untuk meja, kursi, kemudian kebersihan tempat, lokasi. Tata letaknya, Bu, ya? Iya, betul. Posisi ini. Ya. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Agustin Trianingsi. Agustin Trianingsi sebagai? Ketua KPPS. KPPS. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.